Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya. Senin 27 September 2021, yang dimana akhirnya Abimana meminta maaf kepada Kinanti karena Abimana sudah menuduh Kinanti telah berselingkuh dengan lelaki lain. Abimana pun telah mengetahui siapa orang yang telah mengirimkan foto Kinanti yang sedang pelukan sama lelaki lain itu. Dan Abimana pun merasa bersalah banget kepada Kinanti karena Abimana sudah menuduh Kinanti selingkuh dengan lelaki lain. Namun guys, sebelum lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian semua nggak ketinggalan berita seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda setiap harinya di channel ini. Seperti di episode sebelumnya, yang dimana Abimana telah salah paham dan marah banget kepada Kinanti pada saat Abi melihat foto Kinanti sedang pelukan sama lelaki lain. Padahal itu semua adalah rencananya Amanda karena Amanda tak mau melihat Kinanti dan juga Abimana terlihat sangat bahagia. Abimana pun pergi meninggalkan acara anniversary-nya dengan Kinanti itu. Karena Abi sangat marah dan kecewa setelah Abi melihat foto itu, rupanya rencana Amanda kali ini berhasil. Amanda pun senang melihat Abimana dan juga Kinanti bertengkar. Sementara Kinanti terlihat sangat panik karena Tuan Muda sangat marah kepadanya. Kinanti pun mengajak David untuk mencari Tuan Muda karena Kinanti mau menjelaskan yang sebenarnya kalau Tuan Muda telah salah paham. Akan tetapi Kinanti pun belum juga bertemu sama Tuan Muda. Dan Kinanti pun tak henti-hentinya meneteskan air matanya itu. Padahal Abimana sedang bersama Amanda di sebuah diskotik. Amanda pun berusaha memperburuk keadaan dengan cara menjelek-jelekan Kinanti di hadapan Abimana. Abimana pun terlihat happy dengan Amanda di sebuah diskotik itu. Namun di sisi lain, yang dimana Anita lagi-lagi memojokkan Kinanti. Di hadapan Omar Rima, Anita mencaci maki Kinanti kalau Kinanti telah selingkuh sama lelaki lain. Anita pun membuat suasana semakin buruk saat Kinanti terlihat sangat sedih. Dan Anita pun malah menyalahkan Kinanti kalau ternyata Kinanti bukanlah wanita yang benar. Namun, lagi-lagi Omar Rima membela Kinanti dan Omar Rima pun memarahi Anita. Menurut Omar Rima, kepada Anita tolong dijaga ucapannya. Kinanti pun lantas pergi lagi-lagi mencari Abimana karena Kinanti sangat khawatir kepada Tuan Muda. Kinanti pun lagi-lagi mengajak David untuk mencari Tuan Muda. Tapi sayangnya Kinanti pun belum ketemu sama Tuan Muda dan belum bisa menjelaskan semuanya. Namun guys, bagaimanakah kelanjutan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda? Sepertinya di episode selanjutnya Abimana telah meminta maaf kepada Kinanti karena Abimana telah salah paham dan menuduh Kinanti selingkuh dengan lelaki lain. Nah guys, bagaimanakah kelanjutannya sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda? Jangan lupa saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap harinya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.